Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam satu acara Lantera Islam mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kita lanjutkan tema kita adalah uh, penyebab yang menyebabkan manusia ini menjadi celaka. Maka di antara manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan ini ada yang bahagia, ada yang celaka. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran Farikun fil jannah Wa sa'ir Sebagian mereka Allah tempatkan di dalam surga Dan orang-orang yang celaka telah dikatakan tadi Mereka akan berada di dalam api neraka Mereka beribadah Mereka melakukan sholat Celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya Salah satu penyebabnya adalah itu. Maka kita akan membahas yang menyebabkan manusia menjadi celaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kata Nabi yang paling pertama adalah nisyanudunu bil madiyah. Yang pertama yang menyebabkan manusia celaka adalah melupakan dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa itu imtisali awamirillahi bin nawahi. Tugasnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah dia laksanakan, dia sholat, dia ibadah, tapi larangan Allah tidak dilaksanakan. Maka ini juga merupakan satu kecelakaan. Dan larangan Allah akan berakibat kepada satu dosa yang dicatat oleh malaikat. Setiap gerak kehidupan kita akan dicatat oleh dua malaikat, Rokib dan Atid. Yang mencatat kejelekan, malaikat. Yang mencatat keba kebaikan adalah malaikat. Maka kejelekan-kejelekan itu dapat menghancurkan amal-amalia kita. ya'mal miskola Wa ya'mal miskola Perbuatan jelek satu titik Allah akan catat. Perbuatan baik satu titik Allah akan catat. Tidak terlepas dari yang namanya catatan para malaikat. Maka bagaimana ketika manusia melakukan dosa dan apakah manusia ini tidak pernah melakukan dosa? Al insanu mahalul khotawan nisyan. Kita sebagai manusia tempatnya salah dan dosa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki satu pintu taubat yang luas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah selalu panggil wahai orang-orang yang beriman. Kau punya dosa dan salah, bertobatlah dari dosa dan kesalahan. Maka tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, tapi syukur kepada Allah. Allah sediakan pintu taubat malam Yugorgir. Hanya saja manusia yang celaka ini yang melakukan dosa. Dia tidak pernah ingat terhadap satu kesalahan dan dosa Karena dia membandingkan kesalahan dia kecil dan kesalahan orang lain lebih besar Tidak ada dosa kecil Yang andai kata dilakukan secara terus menerus menjadi besar Dan menutupi mata hati kita Nuktatun sauda fi kolbih ketika manusia melakukan satu dosa dan kesalahan maka ada satu titik noda di dalam hatinya satu sepuluh seratus seribu dosa dan kesalahan menutupi hatinya sehingga hatinya gelap kalau hatinya gelap baidum minallah dia jauh daripada Allah dia melupakan Allah tingkah lakunya mengikuti iblis laknatullah alaihi karena hatinya ditutupi oleh dosa dan kesalahan, yang dia anggap dosa itu kecil. La sogiro tamal istimror, walaqbiro tamal istighfar tidak bisa dikatakan. Kesalahan kita ini kecil. Kalau setiap waktu, setiap hari terus memberikan kontribusi kesalahan, maka yang kecil akan menjadi besar. Inilah kecelakaan manusia. padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu pintu yang namanya pintu taubat seberapa banyak dosa yang kita lakukan waladzina iza faaluu fahiishatan aw zalamuu anfusahum zakralllah zakralllah apabila ada orang yang melakukan salah dan dosa kemudian dia ingat kepada Allah Kemudian dia beristighfar, bertobat dari dosa dan kesalahannya Allah akan ampuni Tapi bodoh manusia Allah sudah menyediakan itu Lantaran dia melupakan dosa-dosa yang telah dia lakukan Melupakan dosa yang telah dia lakukan Ini adalah sumber kecelakaan bagi manusia Maka dari itu jangan puas dengan satu ibadah yang nantinya di akhirat akan menjadi rugi. Karena apa? Karena belum sempat kita menghapus dosa dan kesalahan. Maka sering kita berdoa. Di dalam doa yang sering kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan ilmi fil ilmi wa barakatan fil wa taubatan kita minta kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kesempatan bertaubat, menghapus segala kesalahan baik yang kecil maupun yang besar, baik yang disengaja maupun dengan yang tidak disengaja. Jangan melupakan itu. Nisyanu dunubil madiyah, kecelakaan manusia pertama karena dia melupakan dosa-dosa yang telah dia lakukan baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena ketika dia melupakan itu, akan berdampak kepada kerasnya hati. Ketika keras hati, hidayah tidak masuk. Ketika keras hati yang mengendalikan, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan, bukannya malaikat kebaikan, tapi Dia dikendalikan oleh hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Ketika hawa nafsu itu sudah bermain, maka celaka, celaka, dan celaka. Karena apa? Tuba liman kana akluhu amiron wahawahu asiron. Bahagialah ketika manusia yang di dalam dirinya ada dua pemimpin, ada akal dan ada nafsu, akalnya menjadi raja. Wal waila liman kana hawahu amiron. Celaka andai kata Hawa nafsunya menjadi pemimpin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama: melupakan dosa dan kesalahan yang mengakibatkan hati keras, dan kemudian berbuat dosa. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan acara ini setelah pesan-pesan berikut ini.